Pemirsa, berdasarkan testing yang dilakukan Satgas Penanganan COVID-19 Jabar sejak libur panjang kemarin, 5 wisatawan dan ratusan santri dinyatakan positif COVID-19. Ketua Harian Satgas COVID-19 Jabar pun menyatakan virus corona masih ada, sehingga warga diharapkan selalu mematuhi 3M dengan sangat ketat. Untuk update ya perkembangan COVID. Pada libur panjang beberapa waktu lalu, hampir 14 ribuan orang wisatawan di rapid test acak selama 14 hari. Menurut Ketua Satgas Harian COVID-19 Jabar, Daud Ahmad, 408 orang dinyatakan reaktif dan setelah diswab test ternyata 5 orang, yaitu 1 di Bogor dan 4 di Cimahi, positif COVID-19. Mereka pun telah diisolasi dan diberi tindakan sesuai prosedur. Selain itu, setidaknya 50 santri di Cianjur dan ratusan santri di Sukabumi pun dinyatakan positif COVID-19. Menyikapinya, Daud Ahmad mengatakan agar warga selalu waspada karena virus corona masih ada. Daud mengimbau agar warga tetap melaksanakan 3M dengan sangat ketat sebelum vaksin bisa digunakan. Karena dari data yang ada, ternyata virus ini masih ada. Dan selama virus ini masih ada, kita masyarakat harus tetap waspada. Waspada masyarakat seperti apa? Diri kita ya paling tidak 3M itu. 3M kita harus lakukan dengan sangat ketat, dengan sangat disiplin. Insya Allah kalau kita kemana-mana pakai masker dengan benar ya. Pakai masker juga tolong ya, jangan masker kemudian diturunkan ke dagu, dipakai lagi, itu juga berpotensi untuk terjadi penularan. Pakai maskernya yang benar, cuci tangan tidak hanya sekedar pakai sabun cuci tangan, tapi 20 detik kita gosok-gosok ya. Kita gosok-gosok, itu cuci tangan yang benar. Kemudian juga menjaga jarak. Kita jauhi kalau ada kerumunan-kerumunan orang, kita hindari. Daud Ahmad meyakini keterpaparan santri di beberapa pesantren di Cianjur dan Sukabumi akibat banyaknya orang yang keluar masuk pesantren. Daud Ahmad pun berharap pihak kabupaten kota tidak mengendorkan testing yang dilakukan agar penyebaran virus corona dapat dihambat. Budi Hartati, Bandung TV.